Sebanyak 2 kontainer logistik pemilu untuk Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau di Pelabuhan Pelindo, Regional Kabupaten Siak Provinsi Riau. Petugas pun langsung melakukan pengawalan ketat untuk didistribusikan ke gudang KPUD Kabupaten Rokan Hulu melalui jalur darat. Sebelumnya, logistik pemilu tersebut dibawa dengan menggunakan kapal dengan nama Meratus Karimata yang mengangkut kebutuhan logistik pemilu Provinsi Riau. Personel dengan bersenjata lengkap bersiaga mengawal jalannya kapal logistik yang bersandar di Pelabuhan Pelindo untuk segera diangkut ke sejumlah truk. Untuk total kontainer, sebanyak 20 kontainer logistik pemilu dan Kabupaten Rokan Hulu mendapat jatah 2 kontainer tahap pertama. Untuk logistik pemilu yang datang adalah surat suara untuk DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Surat suara yang tiba hari ini belum untuk semua daerah, melainkan akan ada pengiriman tahap kedua yang diperkirakan berjumlah 19 kontainer. Selanjutnya, petugas akan melakukan pengawalan selama 24 jam di gudang logistik KPUD agar terhindar dari hal-hal yang merugikan masyarakat. Kami dari Polres Rokan Hulu mengambil logistik pemilu, yaitu surat suara yang berupa surat suara DPD RI, DPRD tingkat 1, kemudian DPRD tingkat 2, dan DPD RI. Jadi sementara tahap pertama surat suara itu yang kita ambil di Pelabuhan Perawang, dan sekarang sudah perjalanan untuk menuju ke Kabupaten Rokan Hulu.